Saya Hasbi Sabirin dari Kabupaten Muara Jambi. Saya melaporkan. Ya, kali ini saya mengajak pemirsa Tribunnews melihat sebuah pabrik pengolahan pinang yang berada di Desa Pudak, Kecamatan Tumpe Ulu, Kabupaten Muara Jambi. Terlihat para ibu-ibu di pabrik pengolahan pinang di Desa Pudak ini sangat ramai melakukan aktivitasnya pinang yang akan diekspor. Nah, ya, pabrik pengolahan pinang ini terbilang cukup besar. Kita akan melihat bagaimana proses pengolahan hingga penyortiran di pabrik ini, saudara. Ya, ini adalah proses penyortiran yang sudah dimasukkan ke goni dan sudah di packing dan siap ekspor. Ya, kita akan melihat proses pengupasannya. Ini proses ini. Ini proses pengupasannya masih menggunakan alat secara manual. Mudah kelupasnya, Bu, ya? Iya, sudah dijemur. Oh, ini sudah dikeringkan dulu, ya? Pakai tali. Hah? Pakai tali. Oh, pakai tali. Dicucuk dulu. Iya. Jadi dijemur. Ini pakai ukurannya tuh sekitar seminggu itu mau nggak dia kocek kayak gitu? Enggak lah. Enggak mau, ya? Sebulan, ya? Oh, sampai warnanya sudah kayak gini, ya? Sudah kering-kering. Nah, itu baru dijemur tuh. Baru Isi. Jadi dia tuh isinya sudah ngecutnya gitu. Oh. Ini yang lengket. Oh, ini yang lengket. Oh, ya, yang nggak bisa dicongkel deh, ya. Iya, pagi kan dijemur lagi tuh. Oh. Dijemur sama Pak Sapam. Iya, heeh. Ini lagi yang kecilnya. Iya. Baik, Tribunnews, di pabrik pengolahan pinang ini, Tribunnews, sebelum ada proses pengupasan, di sini ada proses penjemuran. Itu penjemuran itu menggunakan ini proses penjemurannya, Tribunnews. Ini sepertinya belum sampai seminggu nih, Tribunnews, usia penjemurannya. Nah, seandainya ketahui juga, Tribunnews, dalam penjemuran pinang ini sebelum diproses pengupasan itu untuk proses penjemuran ini, Tribunnews, itu minus 1 bulan, ya, karena terlihat
kalau sudah satu bulan itu pinangnya itu sudah sangat mengering. Itu guna memudahkan proses pengupasan dan kualitasnya pun sangat bagus. Itu yang busuk-busuk itu dihitung lagi enggak, Bu? Oh, iya. Yang oh, itu yang ditimbang. Ini enggak, ini bagus. Oh. Kalau ini ditimbang ini. Oh. Oh, gitu. Oh, ini yang oh, berarti yang ditimbang tuh yang buruk-buruknya gitu ya. Yang buruk yang diambil. Oh. Oh. Hasilnya. Kalau ininya yang ditimbang, oh cepatnya kan? Oh, kita cuma nyortir, masukin karo, ngangkat orang lain. Kalau untuk proses kerjanya di sini macam mana, Bu? Yuk. Maksudnya apakah seminggu full? Oh, dia ini yang ini ya, yang kayak ini ya? Iya. Yang kayak ini. Ini kandis namanya. Kandis ya? Iya. Oh. Namanya kandis. Begin yuk, ayo. Ini ditargetin enggak, Bu? Kalau untuk pengupasan ini, enggak ya? Oh, artinya semampu kita lah ya, dalam sehari kalau dapat 100 kilo, segitu pula penghasilan kita ya.